Keadaan wajah Raffi Ahmad picu kecurigaan Nagita, ayah Rafathar dan Rayanza parah ya. Dikutip dari Banjarmasin posko.id, di depan sang istri Nagita Slavina, presenter Raffi Ahmad sampai histeri kala melihat keadaan wajahnya. Penyebabnya, ayah Rafathar dan Rayanza Malik Ahmad itu menemukan wajahnya sudah muncul tanda keriput. Keadaan ini membuat Raffi sampai mengeluhkan pada Nagita. Dikutip dari video kanal YouTube Ras Entertainment pada hari Kamis 23 Desember 2021, Raffi Ahmad yang sedang duduk bersama istrinya dan sang anak kedua Rayanza berkeluh soal wajahnya. "Ini keriput aku parah ya?" tanya Raffi Ahmad. Mendengar pertanyaan Raffi, Nagita Slavina mengiyakannya. "Hah? Eh iya lumayan," jawab Nagita. Raffi Ahmad melihat keriputnya itu melalui foto yang baru ia ambil di ponselnya. Wajah pria berusia 34 tahun itu pun langsung sendu melihat betapa banyak keriputnya. Namun keadaan ini malah memicu kecurigaan Nagita Slavina. "Kamu banyak pikiran," kata Nagita. Semakin dilihat, Raffi pun terus mengeluh dan kesal dengan keriput yang muncul padahal usianya masih tergolong muda. "Banyak banget loh ini aku keriputnya," keluh Raffi. Nagita kembali melontarkan kecurigaan soal penyebab keriput itu. "Kamu stres kali," sahut Nagita. Istri sang CEO klub sepak bola Ranslugan FC itu menyebut kalau suaminya sedang stres. Menurut Nagita, jika suaminya stres maka kesehatan wajahnya akan terganggu. Namun Raffi Ahmad yang sedang kesal itu tak menanggapi pertanyaan istrinya. Ia malah sibuk bermain dengan Rayanza. Tapi Raffi Ahmad memilih pasrah soal keributnya, karena ia berpikir mungkin efek dari kerjaan yang terlalu banyak. Berbagai penyebab kulit keriput. Kulit keriput merupakan bagian dari proses penuaan yang terjadi seiring usia. Kondisi ini dicirikan dengan munculnya garis halus pada wajah Anda. Meski faktor utamanya penuaan kulit, ada penyebab lain yang dapat menimbulkan keriput pada kulit. Pola makan, gaya hidup, hingga kebiasaan sehari-hari yang tampaknya sepele dapat menimbulkan garis-garis halus pada wajah. Lama-kelamaan, garis-garis halus ini akan berubah menjadi garis yang lebih dalam yang Anda kenal sebagai keriput. Selain pertambahan usia di bawah, ini faktor yang bisa menjadi penyebab kulit keriput. Pertama, terlalu sering kena sinar matahari. Kedua, kebiasaan merokok. Ketiga, kontraksi otot wajah. Keempat, posisi tidur menyamping. Kelima, diet yang tidak konsisten. Keenam, sering mengkonsumsi minuman manis dan alkohol. Ketujuh, jarang mengkonsumsi lemak sehat. Dapatkan informasi lainnya di Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.